Masih bersama saya, Fayunika, dalam Kompas Kediri Sepekan. Saudara, takmir sebuah masjid di Kediri membagikan belasan ribu telur ayam sebagai bentuk kepedulian akan dampak dari virus corona. Bekerja sama dengan perusahaan ayam petelur, selain telur, ada pula APD dan masker yang turut dibagikan ke masyarakat. 18.000 telur ayam ini langsung disalurkan takmir Masjid Darun Najah Al-Isomi bersama perusahaan ayam petelur di kawasan Tulungrejo Pare. Pembagian ini sebagai bentuk kepedulian mereka terkait melemahnya ekonomi masyarakat akibat virus corona. Selain telur, mereka juga membagikan alat semprot disinfektan, APD lengkap, serta masker untuk melindungi diri. Mereka menyampaikan pesan kepada masyarakat akan pentingnya mengenakan masker, mengingat virus ini dapat menular melalui udara, serta bersin maupun batuk. Kita tujukan untuk Masjid Darun Najah yang akan disalurkan untuk RW 18 dan 19 Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare. Jumlah bantuan yang kita salurkan ada 600 paket sembako, plus mesin alat sprayer 15 unit dan alat APD lengkap, dan semua kita lengkapi dengan masker. Sembako yang kami salurkan berupa telur 600 rak tray plus masker, itu yang kita salurkan untuk masyarakat. Sementara dalam pembagian ini, perwakilan masyarakat terlihat cukup antusias. Mereka yang hadir merupakan koordinator dari masing-masing rukun tetangga yang nantinya akan disalurkan ke masyarakat. Pihak masjid dan perusahaan pun berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan meringankan beban bagi masyarakat. Andi Mas Budi, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.